performa impresif Egy di timnas mendapat perhatian dari Lesya Gedang. Halo sahabat kabar timnas, hari ini kita jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe agar Mimin bisa terus memberikan informasi seputar timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri yang merupakan pemain bintang Indonesia yang saat ini tengah merumput di Liga Polandia memberikan penampilan apik untuk timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri turut mencetak gol bagi timnas Indonesia U22, tulis judul artikel di website Lesya Gedang. Artikel tersebut dibuat karena permainan impresif yang ditujukan Egy di timnas Indonesia. Meskipun selalu mendapatkan pengawalan yang lebih dari tim lawan, tapi ia selalu bisa merepotkan pertahanan lawan terutama di sisi sayap. Sejauh ini Egy merupakan pemain tersubur kedua. Ia telah membukukan 4 gol. Pelatih Indra Syafri hampir selalu memasang Egy sebagai starter. Ia hanya absen ketika menghadapi Vietnam dan kalah 1-2 pada partai ketiga grup B. Egy kini tengah bersiap untuk menetap final SEA Games 2019. Lawan yang akan dihadapi ialah Vietnam. Pertandingan tersebut bakal berlangsung di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa. Semoga permainan apik Egy bisa membawa timnas Indonesia menjadi juara.